Jakarta Jepara pun yang menghubungkan dua kota, yakni kota Jepara dan kota aku. Nah, ketika melintasi daerah ini, ada satu hal yang membuat saya tertarik untuk berhenti di tepian jalan ini, yakni ketika saya melihat adanya balon karakter yang bergoyang-goyang yang dijajakan di tepian jalan raya ini. Nah, seperti di belakang saya ini terlihat banyak sekali balon karakter, mulai dari penguin dan jerapah yang dijajakan di tepian jalan dan bergoyang ketika terhembus oleh angin. Nah, seperti apa dan harganya berapa saja? Ikuti saya untuk melihat dan juga bertanya langsung kepada penjual dari balon karakter seperti penguin dan juga jerapah. Let's go! Yang kecil 25 dan yang besar itu 30. Oh. Pak, ini Bapak jualan di sini udah berapa lama? Kalau di sini itu baru 3 hari. Pindahan dari pagi. Oh, berarti jenengan ini jualannya pindah-pindah? Ya, pindah-pindah. Paling lama itu 1 bulan. Nanti kalau sudah pindah lagi cari tempat yang vitamin terus. Dalam sehari itu bisa jual berapa balon, Pak? Itu kalau sehari itu omsetnya bisa 1 juta lebih, kadang-kadang ya di bawah 1 juta. Itu yang paling rame? Iya. Kalau sepi biasanya berapa? Sepi itu ya 500. Oh, 500. Balon udara
dalam karakter seperti penguin dan juga jerapah yang dijajakannya di tepi jalan Kepara dan Kudus, yakni di Jalan Raya Cepara Kudus, Desa Tunggal Pandean, Kecamatan Awangsari, Kabupaten Jepara. Bagi sahabat beta yang melintasi Jalan Cepara Kudus ini, bisa mampir untuk membeli dan melarisi dagangan Pak Hasan, yakni balon karakter seperti penguin dan juga jerapah yang harganya cukup terjangkau mulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp45.000. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi sahabat beta. Jangan lupa untuk terus like, comment, and subscribe karena kami akan terus memberikan informasi yang inspiratif dan menarik. Terima kasih dan sampai jumpa.